Lomba mancing ikan lele sistem masteran di Gunung Merangan, Limbangan, Kendal. Nah, tempatnya di bawah lereng Gunung Merangan sehingga sejuk dan adem. Jika ada perlombaan seperti ini, seumpamanya beradanya di kota itu tidak enak karena panas dan bikin cepat gerah atau sumuk. Sedangkan ini berlawanan dengan itu. Di sini sejuk dan adem. Ibaratnya mancing, ikut lomba mancing sambil berrekreasi di bawah gunung yang cuacanya atau suhunya sejuk dan adem. Ikan lelenya sudah ada beberapa namun belum banyak sehingga perlu ditambahi. Dijok itu dalam bahasa Jawa. Ada yang nggak beruntung ketika ikannya sudah nyantol di kait pancingnya tiba-tiba terlepas. Sistem masteran itu adalah yang mana peserta bisa mendapatkan ikan paling besar itulah pemenangnya. Bahasa gampangnya begini, misalnya ada peserta 20 orang dan masing-masing orang satu orangnya itu dapat 10 ikan, lalu 10 ikan kalikan 20 kan kalikan 20 orang itu kan sekitar nah, di antara ikan-ikan yang terkumpul itu dari sekian banyak ikan itu yang ukurannya paling besar, yang bobotnya paling berat atau ukurannya paling besar lah, itulah yang berhak menjadi pemenangnya, pemenang nomor 1. Ya, disusul pemenang nomor 2, nomor 3, yang tentunya pemenang nomor 2 dan berikutnya itu yang ukurannya lebih kecil ikannya dari pemenang nomor 1 itu. Bahasa gampangnya begitu. Dengar-dengar bocoran katanya pemenangnya Rp300.000. Lalu ada yang bilang lagi Rp100.000. Nah, terjadi simpang siur. Namun yang katanya Rp300.000 itu mendapatkan donatur dari orang kaya, katanya begitu. Kita, Red. Red, Red, kita. Red.